Terawang makna ekspresi Bilisah Putra saat diwawancara Memes Prameswari, Poppy Amalia senyum penuh arti. Semua persoalan ia tidak mau menceritakan dan ia lebih memilih untuk mengcover masalah tersebut, memendam perasaan tersebut dengan cara menutup mata lebih lama. Ya, jadi kalau mata itu menutup lebih lama itu menandakan bahwa pakar mikro ekspresi Poppy Amalia baru-baru ini menganalisis makna ekspresi Bilisah Putra saat diwawancara oleh Memes Prameswari. Dalam tayangan YouTube pribadinya yang diunggah pada Sabtu 7 Agustus 2021. Kalau misalnya udah nemu, aku ya udah kan sama. Sekarang nemu gak? Belum. Poppy Amalia mengungkapkan beberapa hal menarik yang ia temukan berdasarkan ekspresi Memes Prameswari dan Bilisah Putra yang diduga memiliki kedekatan dan perasaan khusus. Sebagaimana dilihat pikiran rakyat tasikmalaya.com dari laman YouTube Poppy Amalia. Diketahui bahwa Memes Prameswari mempertanyakan beberapa hal yang menarik pada Bilisah Putra. Berdasarkan hasil analisis ekspresi yang dilakukan Poppy Amalia, diketahui bahwa dari beberapa jawaban yang disampaikan Bilisah Putra pada Memes Prameswari ternyata memiliki makna tertentu yang sangat menarik. Salah satunya ekspresi saat Bilisah Putra menjawab soal tipe atau kriteria wanita idaman yang diinginkan. Mula-mula Memes Prameswari meminta Bilisah Putra untuk memilih antara wanita tinggi, semampai, atau wanita seksi. Menjawab hal tersebut, Bilisah Putra menjawab bahwa dirinya tak melihat hal tersebut. Sebab menurutnya hal yang menyangkut fisik sangat tergantung pada perspektif dan sudut pandang. Melihat ekspresi yang Bilisah Putra saat mengungkapkan hal tersebut, Poppy Amalia menyebut bahwa itu menunjukkan karakter dan pemikiran seseorang yang sangat menarik. Melanjutkan analisisnya, Poppy Amalia juga lantas tertarik dengan salah satu ekspresi Bilisah Putra yang tampak tersenyum saat bertanya pada Memes Prameswari soal hal yang sama. Mula-mula Memes Prameswari mengungkapkan bahwa dirinya saat ini tak melihat sosok lelaki dari segi fisik melainkan keseriusannya. Sebab saat memasuki usia 20 tahun, Memes Prameswari mengaku sudah memiliki keinginan untuk menikah sebelum usianya 25 tahun. Merespon hal tersebut, Bilisah Putra lantas penasaran apakah Memes Prameswari mulai menemukan sosok lelaki yang diinginkan. Secara spontan, Memes Prameswari lantas mengungkapkan bahwa dirinya belum menemukan laki-laki yang mengajaknya untuk serius. Seolah merasa lega dan bahagia, Bilisah Putra lantas hanya senyum. Poppy Amalia lantas menganalisis bahwa ekspresi senyum yang ditunjukkan Bilisah Putra adalah senyum penuh makna. Jawab terus senyum, 11.43 senyumannya itu penuh arti, ujar Poppy Amalia. Tak cukup sampai di situ, Poppy Amalia juga lantas menganalisis ekspresi Bilisah Putra yang tampak sangat kecewa saat Memes Prameswari justru meminta untuk dicarikan calon kekasih. Cariin dong, iya nanti aku cariin, sambil nunduk ngeliat ke bawah. Sedih hatinya Billy, terang Poppy Amalia.